Selamat Magelang. Gua kali ini lagi ada di Gladio dan gua mau review kolam renang yang ada di Gladio. Kolam renang Gladio yang ada di Magelang. Nah, seperti apa tempatnya? Nah, kita review, kita lihat seperti apa kolam renang Gladio. Dan ini gua sore-sorean channel Nyangkut Sama Gelang jalan-jalan. Yang jelas jangan lupa like and subscribe channel Nyangkut Sama Gelang karena gua kali ini lagi mau jalan-jalan melihat kolam renang Gladio. Kolam renang di sini juga ada lapangan basket ya guys. Ini lapangan basketnya. Nih, jadi selain berenang kita juga bisa bermain basket ya di sini. Nah, oke, ini kolam renang Gladio ini ada di Jambon. Kalau orang mau tahu Jambon, Kota Magelang, Kelurahan Cacapan. Oke, nah itu tempatnya buat bayar. Kita mau bayar, tempatnya bagus banget. Oke. Oke, di sini juga menyewakan bike guys. Oke, kita akan masuk ke kolam renang. Kita mau bayar tiket dulu. Bayar tiketnya di sini ya mas. Tiketnya di mana? Sini. Oh ya. Nah, ini bisa nyewa ban. Tiketnya di sini bukanya jam 6 sampai jam 6 sore. Oke, dan di sini tiketnya harganya ini. Kolam renang Gladio tiketnya Rp15.000 per orang. Jadi cukup murah banget. Oke, kita akan masuk tempat lokasi kolam renangnya. Jadi ada di situ. Ini di komplek perumahan Gladio. Jadi tempatnya asri banget, guys. Bagus. Oke, kita akan masuk ke lokasinya. Nah, di sini nih banyak juga jajanan. Oke, kita akan masuk. Kayaknya tempatnya ramai karena di sini banyak les-lesan renang. Ada buaya, buaya darat. Tempatnya ini di belakang komplek perumahan ini bagus. Sino boyo ini ada. Dan ini juga bisa buat tempat duduk guys. Nah, ini di situ ada kasepo-kasepo-nya. Bisa buat duduk. Yang dalam nih kayaknya guys, sekitar 2 meteran atau 1,5 meter. Nah, ini kolam yang agak tanggung atau sekitar 1 meteran guys. Ini buat anak-anak di sebelah sini nih, buat anak-anak untuk remaja lah di sini nih, untuk kolam untuk remaja. Dan kalau yang di sana adalah kolam untuk dewasa, dalam soalnya. Adalah kolam balita untuk anak-anak yang kecil seusia sampai 10 tahunan ya guys. Ini kolamnya jadi ada 3. Ini yang paling pendek untuk anak-anak. Nah, tempatnya bersih sekali, bagus, keren. Nah, ini adalah salah satu wisata air yang ada di Kota Magelang, di pusat Kota Magelang. Tempatnya di daerah Kelurahan Cacapan atau di Jambon kalau orang biasanya tahu. Dan di situ juga ada villa yang disewakan, yaitu villa-villa yang disewakan. Nah, untuk kali ini sebetulnya mau nemenin Kak Caca berenang. Nah, ini di Gladio, siurung ganti. Kayaknya tempatnya ramai kan. Nah, jadi, kita akan di sini mau berenang sore hari di Gladio. Jadi kita sudah ekspor tempatnya, kayaknya bagus banget, bersih,
dan cukup Rp15.000 kalau kita mau berenang di sini. Nah, seperti apa nanti Kak Caca mau renang ini, pedel kurang, aku pulang biopo, renang, nah, kita tunggu Kak Caca renang, lebar renang, makan bakso, ada semua. Oke, seperti apa nanti mau berenang, aku mau berikut Kak Caca renang. Radio tempat yang renang. Oke, jadi teman-teman dan keluarga, silakan yang berenang merapat saja ke Gladiol ini di pusat kota Magelang. Cukup Rp15.000 bisa renang sampai ya. Sekali telah like and subscribe ke channel yang telah Magelang. Tata saya sabar ya. Berenang
silakan aja merapat ke kolam renang Glacio. Tempatnya keren, murah, cukup Rp15.000 saja, dan lokasinya di tengah kota, guys. Jadi buat teman-teman yang ada di dalam kota, sebentar. Jangan lupa like and subscribe channel Danau Samagelang. Jangan lupa juga tonton video-video luar biasa dari channel Danau Samagelang. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya, wisata air. Ojo lali di like and subscribe. Dadah.